Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, "Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka satarwa. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhannan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'amma al-yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan. Bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas. Orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu, kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan woi. Woi, apa belum paham juga? Rapatkan saf. Nah, memang jelas, tapi gak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman. Memuji terasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman, kata Allah, wadduha. Diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur. Kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang. Bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idza saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja Pak, saya cuma ngasih contoh. Contoh. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu,
Jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa masih ada jeda, ya. Kalau bahasanya wa yu'tika mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya, dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam, dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi Musa alaihi salam. Dua-duanya Nabi, Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa, Nabi, berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih, saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun itu kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar, bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini, saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya. Bukan nggak ngenakin, susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat begini, begini, begini. Ya Allah, saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan? Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap? Di pengusaha gelap berpartner dengan penguasa zalim, sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Qarun, kemudian mohon maaf, ya yang pemimpinnya disebut dengan Firaun, tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran, sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpartner dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing, dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda, masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan Rabbi syrahli. Indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina man takilluni. Aina qaribin yu'limuni. Am ila ba'idin yu'zini. Fa'ana radin ma'lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi?
ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi. Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan bebannya, wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah. Ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan. Allah.